Mas Ganjar tuh santai tapi smart ya, dan dia cara berpikirnya cukup sistematis, itu yang jarang dimiliki oleh seorang politisi. Sehingga kalau bicara kita kan bisa melihat tuh cara dia menjawab pertanyaan itu sangat sistematis. Sistematika kalimat seseorang berbicara memperlihatkan sistematika berpikirnya. Berpikir, ya. Mas Ganjar membuka ruang di dalam pasal tentang bagaimana suatu rancangan undang-undang itu bisa diajukan menjadi undang-undang, membuka untuk masyarakat. Bahkan bisa dari masyarakat, bahkan DPR pun kita bisa personal. Sama kayak di beberapa negara. Artinya masyarakat negara bisa mengajukan RUU? Bisa. Dan itu hanya bisa, menurut saya ya, hanya bisa dipahami oleh orang yang mengerti hukum ketatanegaraan. Dan kalau dari calon yang ada, ya menurut saya seorang Profesor Dr. Mahfud MD lah. Ya, ya. Rike Diah Pitaloka, selamat datang lagi ke Main TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lengkap nih jawaban gue. Ini kan kemarin saya lihat berita Rike sebagai Ketua Umum Laju Indonesia mendeklarasikan Pancadharma Gama ya, Pancadharma mendukung Ganjar Mahfud. Di episode sebelumnya kan kita sudah membahas tentang Pancadharma itu ya. Nah sekarang saya pengen denger nih cerita dan testimoni Rike tentang dua sosok ini. Yang saya tahu Rike punya pengalaman kedekatan yang cukup lama dengan dua tokoh ini ya, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Dan sehingga Rike sebagai aktivis dan politisi PDIP bukan hanya mendukung keduanya tetapi juga membikin sebuah gerakan ya, Laju Indonesia yang memang sudah lama ya gerakan itu untuk mendukung Ganjar Mahfud. Nah, bisa ceritakan nggak bagaimana Rike melihat sosok dua sosok ini? Dimulai Ganjar dulu deh. Mas Ganjar itu tinggi, berambut putih. Dan Mas Ganjar tuh orangnya just santai. Just Indonesia katanya kan? Iya, iya. Mas Ganjar tuh santai, tapi smart ya. Dan dia cara berpikirnya cukup sistematis. Itu yang jarang dimiliki oleh seorang politisi. Sehingga kalau bicara, kita kan bisa melihat tuh cara dia menjawab pertanyaan itu sangat sistematis. Sistematika kalimat seseorang berbicara memperlihatkan sistematika berpikirnya. Berpikir, ya. Ya, kalau gitu ergo sum ya. Ya. Kalau mikirnya berantakan, ngomong itu biasanya satu kalimat nggak selesai, SPOK nggak jelas, ya. Subjek predikat objek keterangan. Nah, Mas Ganjar ini juga salah satu mentor dalam politik legislasi. Politik legislasi. Kebetulan background-nya juga Fakultas Hukum kan ya, Mas Ganjar itu. Alumni FH di UGM. Saya nggak tahu dia alumni mana. Yang jelas FH. Dia dapat jodohnya waktu KKN. Okay. Itu saya yang saya ingat ya. Oke, jadi mentor dalam politik legislasi. Nah, ketika itu kami sempat dalam satu periode saya awal itu bareng dengan Mas Ganjar. Dan Mas Ganjar yang memperjuangkan bahwa suatu rancangan undang-undang, ini banyak yang belum tahu nih. Suatu rancangan undang-undang itu bisa diajukan bukan hanya oleh eksekutif atau legislatif saja. Oleh DPR atau oleh presiden yang diwakili oleh para menteri saja. Tetapi Mas Ganjar membuka ruang di dalam pasal tentang bagaimana suatu rancangan undang-undang itu bisa diajukan menjadi undang-undang, membuka untuk masyarakat. Bahkan bisa dari masyarakat, bahkan DPR pun kita bisa personal. Sama kayak di beberapa negara. Artinya masyarakat negara bisa mengajukan RUU? Bisa. Dan sejak itu, pembentukan peraturan perundang-undangan, lalu kemudian tata cara tentang pengajuan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, dari mulai bagaimana diusulkan lewat program legislasi nasional long list selama 5 tahun, lalu kemudian menjadi program legislasi prioritas yang akan dibahas setiap tahun, itu kan diputuskan, itu bisa diusulkan oleh masyarakat bahkan oleh personal, sehingga bisa Rike Diah Pitaloka Bill misalnya ya, undang-undang misalnya, bisa Rike Diah undang-undang yang diusulkan oleh Rike Diah Pitaloka sebagai person, saya bisa. Bukan hanya sebagai anggota fraksi atau usulan komisi.
Dan itu juga memberi penguatan pada personal setiap politisi di DPR. Okay. Kalau dia punya gagasan untuk menjadi suatu politik legislasi, kita bisa mengusulkan. Dan bukan hanya kita yang politisi, tapi publik juga bisa. Kelompok masyarakat itu jasa mas, salah satunya adalah jasa dari seorang Ganjar Pranowo. Dan waktu menurut itu, saya, ya. Bahwa kemudian akibatnya, karena itu bisa diusulkan oleh publik, maka ruang pembahasan terhadap undang-undang sebenarnya lebih terbuka. Itu Mas Ganjar waktu itu di Komisi 2 ya? Komisi 2. Jadi itu jasa yang menurut Rike hal yang gagasan yang kemudian dia masukkan di dalam norma yuridis. Oke. Ya. Itu tarung bener. Ketika masa pemerintahan Orde Baru, tentu saja mana bisa ngusulin. Yeah. Nah, kita baru ngomong aja udah hilang. Boro-boro ngusulin rancangan undang-undang debat kayak gini. Beda dikit aja lu udah pulang lewat mana gitu. Bareng yuk maksudnya gitu. Zaman dulu ya, zaman Orde Baru. Terus apa lagi selain soal mentor dalam politik legislasi? Karena kan saya tahu pernah bilang ya, Mas Ganjar juga berjasa untuk undang-undang pemilu, kuota perempuan. Iya, kuota perempuan dengan affirmative action. Affirmative action itu adalah tindakan yang memberikan, kayak katakanlah, privilege ya, untuk perempuan untuk bisa setara. Ya, karena ya udah dibuka ruang sama aja kok laki dan perempuan, yang nggak bisa lah secara faktual kita kan tertinggal akibat sistem yang patriarki dan sebagainya. Ruang publik dan ruang politik itu selama ini tidak membuka ruang untuk perempuan hanya konco winking dan nggak bisa lah ya, saat zaman Orde Baru kan dipenggal ya, kita tidak memiliki ruang yang sama. Lalu butuh tindakan istimewa sementara yang disebut affirmative action bagi perempuan, kuota 30% yang kemudian bukan hanya pada daftar caleg saja, tetapi juga syarat bagi partai politik sebetulnya akhirnya kepengurusan 30% perempuan. Dan juga ada zipper system. Zipper system itu adalah dalam setiap nomor urut caleg itu harus ada perempuan. Di tiga nomor urut itu harus ada perempuan. Nah, Mas Ganjar juga orang yang fight untuk itu. Dan berhasil ya? Ya, dan berhasil. Artinya sebagai sebuah keputusan kan sekarang sudah diimplementasikan kan sebagai aturan gitu. Oke, terus yang ada yang belum berhasil saya sama Mas Ganjar tuh. Apa itu? Mas Ganjar dulu kan mimpin IKTP ya. Oke. IKTP yang ini kemudian diramaikan itu kan ya. Dan saya insya Allah ya yakin bahwa dia nggak terlibat lah ya kasus itu karena waktu itu kita komunikasi benar-benar cukup intens. Mas Ganjar IKTP, saya di pansus undang-undang BPJS. Kenapa ini menjadi inline? Karena di dalam IKTP yang kami diskusikan itu, tentu saja diskusi bersama fraksi ya waktu itu adalah bagaimana ada single identity number. Satu nomor kependudukan, bukan hanya administrasi yang sekarang kakak dan sebagainya, tetapi juga di situ masuk jadi kartu jaminan sosial ada di dalam KTP kita. Jadi nggak terlalu banyak kartu. Ya. Gitu. Itu kita coba untuk bisa ngeblend. Ya, disinergikan gitu. Disinergikan. Ya. Dan ini juga akan membenahi kekacauan kepesertaan jaminan sosial. Karena dengan melekat kepada KTP itu bisa di-trace orangnya ya secara kependudukan, posisinya di mana, bekerja atau tidak dan sebagainya gitu. Itu kalau di Amerika itu kayak SSN gitu kan, Social Security Number. Jadi dari situ that's ketahuan. Right. Itu kan sama. Di Singapura juga kan satu, enggak usah jauh ke jauhan Amerika. Iya kan kebetulan saya Malaysia, Singapura. Tahunya di Amerika. Nah, dan tentu saja masalah single identity number itu pada akhirnya butuh kepemimpinan nasional. Karena ini sebetulnya adalah suatu gagasan besar. Persoalan data penduduk itu seperti yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte itu adalah suatu gagasan besar yang harus mengerahkan semua entitas yang ada. Pendataan melibatkan affirmative action dari bawah dan sebagainya. Karena penduduk atau rakyat itu Mas Ganjar selalu memposisikan
dia harus jadi subjek pembangunan. Gitu. Dan harus jelas makanya identitasnya tuh. Identitasnya sebagai subjek pembangunan gitu ya. Ini menarik nih, soalnya kan terkait juga dengan hal-hal yang soal big data ini ya, yang sering dibicarakan oleh Rike juga di dalam diskusi kita ya, tentang bagaimana. Dan kami di Jawa Tengah sedang merintis itu, data desa presisi itu ya, untuk bisa dijalankan menjadi basis otonomi daerah. Dan Mas Ganjar kan memang mengerti tentang bagaimana otonomi daerah itu dimulai itu kan juga. Nah, ini bicara soal otonomi daerah, saya mau beralih ke soal bagaimana Rike melihat sosok Pak Mahfud ya. Kan Rike jadi pernah bilang. Jadi ini dua-duanya nih anu ya, saling saya melengkapi. Ya, saya pribadi untuk memenuhi gagasan-gagasan yang diamanatkan para pemimpin pendiri bangsa kita dan juga konstitusi. Saya tetap pada keyakinan membutuhkan dua orang ini. Ini bukan sekedar hore-hore. Apa pesta demokrasi yang kemudian bisa dengan ya santai, tapi bukan berarti kosong gagasan, nggak ya, bisa. Betul. Nah makanya kaitannya dengan bahwa ini adalah dua sosok yang dibutuhkan. Jangan mau dialihkan dengan mengatakan bahwa mari berpolitik dengan riang gembira. Riang gembira itu ketika kesejahteraan rakyat terwujud. Nggak mungkin riang gembira kalau pelut rapar gitu ya. Apa yang riang gembira? Lu yang riang gembira, gue yang seneng. Mau bayar sekolah aja susah, nah, mau nebus ijazah aja susah. Iya, jangan curcol dong. Iya. Mungkin curcol, Rike kan curcolnya laju, curcolnya laju. Nggak gini, jadi kan terkait dengan soal otonomi daerah ini dan kompetensi Pak Mahfud ini, yang jarang diketahui banyak pihak ya, banyak kalangan. Pak Mahfud kan memang diketahui, dikenal sebagai pakar dan memang juga ahli mengenai konstitusi. Ya, beliau juga ketua MK kan, mantan ketua MK dan bidangnya hukum lah. Nah yang jarang diketahui orang, dan Rike pernah membahas ini juga ya, sosok Pak Mahfud yang concern dari aspek legal, dari aspek hukum, concern dengan otonomi daerah. Dan ini yang membuat Pak Mahfud cocok dengan Bu Mega, ya kan? Ini setidaknya yang saya dapat dari Rike dalam episode-episode kita, diskusi kita sebelumnya. Bisa lebih dijelaskan lagi nggak itu? Karena ini terkait kan dengan soal otonomi daerah tadi. Memang itu. Memang ini kedua orang inspiring politician buat saya ya. Keduanya ini suka membaca. Bu Mega itu suka baca. Bu Mega tuh punya perpustakaan di rumahnya. Dan kalau dikasih buku itu senangnya minta ampun ya. Dan kemudian Pak Mahfud dan Bu Mega, memang Pak Mahfud dikasih buku sedus besar. Ini kita diskusi itu. Yang soal otonomi daerah itu. 17 jilid, 8 buku, 1945 paragraf. Kebayang gak diskusi dua orang ini? Yang sebagian ya, kita yang pernah jajarkan di sini ya. Yang satu menjadi pimpinan Mahkamah Konstitusi, yang satunya adalah pendiri Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana keseruan diskusi kedua tokoh ini ya. Nah, mereka ya kalau berantem. Pak Mahfud, Bu Mega kalau lagi marahan sama Pak Mahfud ya marahan. Tetapi mereka itu menurut saya ada dalam persahabatan konstitusional. Gaya ya, persahabatan konstitusional ya. Bagus tuh. Konstitusional friendship. Nah, iya. Jadi karena keduanya membaca ini. Nah, terkait dengan soal otonomi daerah dan aspek hukum yang menjadi daerah, concern ya, dari Bu Mega dan Pak Mahfud, bisa lebih dijelaskan nggak? Di dalam kenapa buku perlu itu ada kan hukum? Ada. Ya, maksudnya dijelaskan lagi. Di dalam lagi, si gitu. TAP MPR yang tentang roadmap pembangunan itu memang diamanatkan kita tidak ada dalam otonomi daerah derivat desentralisasi yang federal. Okay. Ini adalah perlawanan terhadap Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romruyen, yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar yang bukan hanya menekan Indonesia menjadi negara federal dalam bentuk kris dengan wilayah yang semakin diperkecil, tetapi di KMB itu kita dipaksa untuk menjadi negara federal yang berada di dalam naungan Uni Indonesia Belanda. Ini oleh Belanda ya? Dipaksa oleh Belanda. Lalu kemudian perlawanan itu dengan Deklarasi Juanda 1957. Lalu kemudian dibuatlah Dewan Perancang Nasional dengan pimpinannya adalah Profesor Muhammad Yamin.
lalu kemudian adalah salah satu anggotanya untuk persoalan pemerintahan pertahanan keamanan adalah tokoh dari Sulawesi Tenggara, Pak Yaakob, ya. Dan dia juga berbicara tentang pertahanan itu, pertahanan rakyat semesta yang ada dalam sistem pemerintahan otonomi daerah yang bukan federal. Jelas-jelas dikatakan di situ adalah ini adalah kita tidak mau sebagai negara bentukan. Negara merdeka ini bukan negara setelah merdeka lalu kemudian menjadi boneka. Dibentuk oleh pemerintahan Belanda saat itu. Tetapi kita harus berdaulat dan kita menyatakan kita otonomi daerah tapi bukan federal. Kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan yang evidence-based policy, berbasis data akurat, lalu kemudian pertahanan rakyat semesta, democratic rural development, begitu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan poin-poin ini saya temukan ketika berdiskusi juga dengan Pak Mahfud. Konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan bagaimana kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi wadahnya itu tetap NKRI gitu ya. Jadi otonomi daerah dengan wadah NKRI gitu. Itu yang membedakannya dengan federal ya, dengan RIS ya, dengan RIS. Iya, Belanda sendiri kan menganutnya sistem desentralisasi monarki konstitusional, bukan federal. Dia ada dalam satu kerajaan. Bukan terpisah-pisah. Nah, kenapa ke kita begitu? Jadi ngomongin Belanda. Sekarang mungkin udah beda uang. Kalau dikaitkan dengan otonomi daerah yang berlaku sekarang, seberapa jauh itu sudah sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ya? Tentang tadi otonomi daerah dengan kerangka NKRI. Karena kan otonomi daerah kan juga sering dikeluhkan kayak kebablasan dan seterusnya. Jadi ini apa yang perlu dibereskan? Yang dan perlu bisa dilakukan oleh Pak Mahfud adalah penguatan terhadap daerah-daerah otonom itu. Tapi dengan harmonisasi sistem hukum. Harmonisasi sistem hukum yang tidak berbeda. Harmonisasi dalam satu benang merah. Koheren gitu ya. Koheren. Meskipun dia adalah otonomi daerah, memiliki otonom ya, tetapi bukan berarti karena yang menandainya adalah perdanya, peraturan hukum, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota itu tidak boleh bertentangan atau harus selaras dengan peraturan hukum nasional. Dan itu hanya bisa menurut saya ya, hanya bisa dipahami oleh orang yang mengerti hukum ketatanegaraan. Dan kalau dari calon yang ada, ya menurut saya seorang Profesor Dr. Mahfud MD lah. Jadi konsep ini mau kita minta dipertahankan, dihidupkan kembali pada siapa kalau bukan pada pemimpin yang mengerti hukum ketatanegaraan konstitusional. Sebagaimana dulu zaman zaman Bung Karno yang mengepalai proyek konstruksi hukum itu kan Profesor Dr. Muhammad Yamin gitu ya. Jadi Pak Mahfud ini kayak modern day of Muhammad Yamin lah gitu ya, zaman now gitu. Dengan logat Madura yang kental. Iya. Kalau Yamin kan mode orang Sumatera Barat ya. Pak Mahfud dengan Pak Mahfud itu ya ampun, Pak kaos kakinya itu suka udah melar gitu loh. Udah ngomong keren-keren pas dilihat sama Bapak. Aku suka pengen beliin kaos kaki. Jangan hanya suka, hanya pengen dong, dibeliin dong. Gak enak. Pak Mahfud itu kan baju ya apa adanya gitu loh. Ya memang orangnya bersahaja. Ya maksudnya. Selesai dengan dirinya Pak Mahfud. Pak Mahfud itu sangat respect terhadap gagasan. Jadi kalau menilai seseorang pun dia bukan dari penampilannya. Ya, kayaknya gitu. Kita juga begitu ya, kita berdua. Meskipun gue lebih keren dari lu. Enggak, bohong-bohong, bercanda-bercanda. Enggak apa-apa, memang iya kok. Enggak sih. Dalam hati saya gondok banget sebenarnya. Enggak. Jadi gagasan itu penting. Gagasan itu penting. Dan politik itu juga harus berbasis pada gagasan yang diwujudkan dalam data yang akurat. Rike, terima kasih atas diskusinya. Untuk pemirsa sampai di sini dulu. Kok ocehan sih? Ini tausiah. kita bersahabat konstitusional. Iya, konstitusional friendship ya. Sampai kita dua ya. Iya betul. Bikin WA grup sendiri berdua.
Males banget. Banget. Terus aku nyetak buku hanya iya, dua. Bener. Oke pemirsa, sampai di sini dulu. Makasih. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.